Om Swastiastu. Pada hari ini saya Kananding Banten Sodan untuk Kepura. Seperti contoh berikut. Nah, untuk selengkapnya, yuk mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama, kita siapkan keben atau bokor. Di sini saya menggunakan keben. Nah, di atas keben ini dapat kita isi tatakan. Di sini saya sudah siapkan untuk taledannya. Kemudian di atas taledan ini dapat kita pasang tebu. Kemudian ada bantal gede. Ada tape gede. Nah, selanjutnya di sini kita pasang buah pisang. Kemudian dilanjutkan dengan buah-buahan lainnya. Di sini saya pasang buah rambutan. Kemudian ada buah naga. Kemudian buah pir. Buah salak. Buah apel. Jeruk. Kemudian di sini saya pasang salak lagi. Kemudian tidak lupa untuk dipasang jaje uli dan jaje begine yang sudah digoreng. Selanjutnya, jika ada jajan lainnya, bisa dipasang juga. Di sini saya pasang jaje kukus. Kemudian kita ambil alat ceper. Yang di atasnya diisi dengan satu buah celemik. Di atas ceper ini diisi rerasmen seperti saur. Kemudian ada kacang mentik. Ada kacang cina. Kemudian ada begerang atau ikan teri yang sudah digoreng. Selanjutnya, di atas celemek itu diisi dengan garam. Dan di atas garam diisi dengan sambal. Di sini saya isi dengan embe. Kemudian kita ambil alat ceper lagi. Nah, di atas alat ceper ini diisi dua kelongkong nasi. Sekarang ini akan diisi nasi terlebih dahulu.
Nah, jika sudah sampai di sini, selanjutnya kita ambil sampian sodannya. Ini dapat kita letakkan di atasnya seperti ini. Kemudian di atas sampian itu dapat kita isi canang. Baik, ini banten untuk kepurenya sudah jadi. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman. Om Santi, 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 Om.